kejadian kasus perbuatan cabul ini yang terjadi pada tanggal 3 November itu adalah perbuatan yang terakhir ya. Kejadian terakhir, tapi sebelum-sebelumnya ada karena sudah ada 3 korban yang melaporkan kejadian ini dan termasuk 5 korban lainnya masih dilakukan asesmen pendekatan oleh KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi untuk 5 korban lainnya dari keluarganya untuk membuat laporan hal yang sama sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban yang ada.